Masuk lagi semuanya, stok dagangan terbaru ada Blue Tongue Skin, ada lidah biru. Langsung kita unboxing, sebagian udah kita buka dan ada satu yang lepas ini. Packing cuman dimasukin di dalam kardus, cuman di packing lagi pakai nih kantong reptil. Kelihatan? Ini bukan ular pemirsa, lebih tepatnya kadal panana. Memiliki cukup banyak sebutan ya. Kadang juga disebut ular berkaki empat, terutama di Papua. Gede sekali. Yang aku pegang ini jenis kelamin, kayaknya jantan. Dilihat dari kepalanya yang gede, ekornya putus. Cuma tenang aja, kadal panana ekor putus bisa tumbuh lagi, kecuali jari dan bagian tubuh lainnya. Kalau kenapa-napa nggak bisa tumbuh lagi ya, kecuali ekor putus bisa tumbuh lagi. Yang lepas aku rasa ini yang paling gede, panjang kurang lebih mungkin 60 cm, cuman karena ekornya putus sisa 50 cm. Kepalanya lihat baik-baik, serem sekali ini, garang. Untuk harganya kita pukul rata 300k. Dan untuk stok lainnya kita unboxing lagi. Udah cukup lama aku nggak nurunin hewan, ini mulai kepikiran, mulai aktif jualan lagi. Ya lumayan lah, nyari duit dikit-dikit. Soal untung itu nomor 2. Yang pertama, aku emang seneng hewan ya, jadi jualan sekalian pelihara. Wow, untuk yang ini warnanya keren sekali. Bagian bawahnya kemerahan dan untuk bagian atas lebih kelihatan putih dibandingkan dengan yang tadi. Dari bentuk kepala aku rasa ini female, cuman amannya ansek aja, udah dewasa. Untuk kadal panana jenis ini ukuran se yang aku pegang pertama itu udah hampir maksimal ya, ukurannya nggak bisa tumbuh lebih gede lagi. Ya bisa sih, cuman nggak terlalu jauh dari ukuran yang aku pegang bagian atas. Untuk kadal panana suka makan pisang, pepaya, jangkrik. Dikasih yang lain juga mau sih, dia omnivora dan kadang dikasih cat food atau dog food. Wow, jalan-jalan kedengeran nggak? Dia hissing kayak meresis. Harganya sama, gimana teman-teman, minat yang mana, pilih sendiri. Ini nggak bisa aku keluarin semua karena konten dadakan, nggak persiapan tempat. Untuk harganya cuma 300.000 teman-teman, udah bisa punya kadal keren asli dari Indonesia. Ditunggu orderannya dan jangan lupa follow.